Komunitas Project Lead Pilah Pilih Rukun Gawe Jeng Salaman Environment Rangers ngokolakan kegiatan Impactful Leadership Talk Kepemimpinan dan Berkelanjutan ala Rasulullah pikeun ngaruncatkan kesadaran kaum nonoman karena persoalan lingkungan di momentum pilkada. Bernanda di Gedung Serbaguna Masjid Salman ITB Kota Bandung, Project Lead Pilih Pilih Nyorang Rukun Gawe jeung Salman Environment Ranger ngokolakeun kegiatan Impactful Leadership Talk Kepemimpinan dan Keberlanjutan ala Rasulullah. Dinararagami eling maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama momentum pilkada pikeun ngaruncatkeun kasadar kaum manoman. Project Lead Pilah Pilih mangrupa anu munggaran dilakonan dina hambalan nasional salila pemilihan presiden anu dina nas-nasna eta kampanye teh geus hasil ngaubkeun nu milih di sakuliah negeri dina eta isu-isu kritis. Pilah Pilih kiwari nyorang padika anu leuwih terlokalisasi nargetkeun daerah-daerah kunci kaos Jawa Barat jeung Sumatera Barat. Pikeun ngayonan pangugan jeung peluang spesifik daerah dina energi terbaru jeung aksi iklim. Juga Maulid Nabi ya hari ini, alhamdulillah juga kita bisa kesempatan untuk mengadakan event tentang kepemimpinan dan keberlanjutan. Jadi kegiatannya lebih ke kajian atau ya seminar gitu ya, seminar tentang memaparkan tentang gimana sih kepemimpinan dan juga keberlanjutan ala Rasulullah di zaman dulu gitu. Jadi hari ini umat semesta membuat bersama dengan Savio Ranger itu membuat sebuah acara bernama launching Pilah Pilih. Jadi dalam rangka untuk sekalian hari lahirnya, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita ingin mengadani kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW sekaligus merefleksikan gitu ya bagaimana sih. Ngaliwatan eta kegiatan Impactful Leadership Talk teh dipiharap kaum nonoman atau barudak ngora bisa milih kepala daerah utamana di Jawa Barat bisa memenah isu-isu iklim kritis serta bisa ngurangan karuksakan lingkungan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.